jumpa lagi bersama gue, Dap Piero. Sama gue, Nendra. Kita jumpa hari ini ya. Hari ini apa sekarang nih? Oke, hari ini kita akan membuat tema. Tema kita itu apa? Apa ya, kita akan coba berdiskusi ya, menanyakan pendapat tentang sesuatu yang kita anggap tabu. Tabu ya? Tabu ya? Mungkin ini juga sih, tabu bukan buah gitu ya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita di sini akan mengundang dua orang tamu ya, yang untuk kita bahas tentang tema kita hari ini. Tema kita hari ini itu adalah apa? Kita mau bahas tentang apa ya? Time travel. Time travel. Oke, time travel atau ini ya, perjalanan waktu ya, atau mungkin mesin waktu gitu ya. Mesin waktu. Sebenarnya mesin waktu itu ada atau tidak? Yang saya tahu mesin waktu itu ada di film Doraemon biasanya. Film Doraemon. Iya, Doraemon bisa mana-mana itu biasanya. Lebih dari kantongnya dia ya. Iya, kalau kita hari ini ngobrolan santai aja. Kita akan ngebahasnya nggak terlalu berat-berat ya. Soalnya kita hari ini tema kita adalah ringan-ringan, itu adalah time travel. Oke, kita undang dua orang tamu kita, silakan hadir. Oke, jumpa lagi bersama kita dengan acara Brother Stop. Dan kita udah undang dua orang tamu kita ini. Mungkin diperkenalkan dulu kali ya. Boleh atau serah lo deh, mau kenalin yang mana? Sebenarnya ini mereka berdua di sini teman lama kita ya, teman lama lo dari desa Kogure kalau nggak salah ya, desa Lautan Api ya kalau ya. Oke, kita pertama satu. Yang pertama ada yang tinggi nih, coba silakan perkenalkan sendiri. Hai, kawan-kawan Brother Stall, nama saya Indra. Follow IG gue ya di Indra_Nov. Pertama ada Indra. Dia minta follow Instagram ya. Masih Indra. Indra_Nov. Follow aja Instagramnya ya. Oke, yang selanjutnya ada teman lama juga kita. Teman lama, sebutkan namanya. Siapa, silakan. Halo guys, nama gua Martin Maruto. Tapi orang-orang sih nyebut gua Maruto aja. Oke, gimana bro? Lu suka bro? Ya, tadi kita udah perkenalan dari dua tamu kita hari ini. Sebenarnya tamu teman juga sebenarnya sih, teman lama dia asing aja, kita kontak orang juga apa sebenarnya sih ya. Tadi kita Indra dan Maruto. Balik lagi ke topik kita hari ini, kita akan membahas tentang time travel ya, yaitu perjalanan waktu juga. Sebelumnya kenapa gue mau bahas ini, soalnya waktu itu gue sempet lagi seset Google gitu kan, mau search Java, tapi gue malah gitu ya. Gak bener-bener. Nah, gue coba search time travel gitu ya. Time travel itu dia ada suatu kisah gini ya, ada kisah di orang ini Soviet kalau gak salah ya. Dia dari tahun 1956 kalau gak salah. Katanya dia terdampar di tahun 2006 katanya waktu itu. Dan kisahnya mungkin udah pada tahu semua ya, kita udah tahu belum? Iya mas, jelas tahu ya, pernah dengar. Nah itu yang kita pengen bahas sebenarnya, kisah itu ya. Kalau teman-teman belum tahu kisah itu, coba saja Google time travel orang di Soviet gitu. Paling udah keluar itu, pasti keluar itu kata kuncinya. Kenapa kita bahas itu? Karena kita juga karena gue juga pengen tahu kira-kira pendapat dari teman-teman ini, mungkin nggak hal itu terjadi gitu kan, dan kenapa hal itu bisa terjadi. Dan kita bahas aja mungkin kita satu-satu dapatkan tentang kisah itu. Ya, gue dengar sedikit sih ya tentang seorang pria yang dari Soviet ya, namanya Soviet yang namanya Sergei. Gue nggak tahu belakangnya siapa, nggak apa, karena susah disebutkan dialeknya. Pokoknya si S gitu. Si S ya, Sergei lah. Saya ya, beda ya. Dia mengaku dari tahun berapa tadi, 1956 loncat ke tahun 2006 dan seperti yang lain. Iya, betul. Kalau pribadi gue sih orang tanya langsung, ada nggak mesin waktu yang bisa membuat dia pergi ke masa depan? Nggak mungkin. Nggak, tapi sebelumnya gini, sebelum gue jelasin dulu ya. Gini lah, asal mulai si Sergei itu, dia ikut dari mana begini dia. Katanya sih begini, dia lagi foto-foto sama pacarnya katanya ya. Lagi foto-foto, berdua sama pacarnya, terus dia mau foto langit. Ya, dan dia lihat ada kayak semacam kayak UFO gitu. Pas dia foto langit, pas dia selesai foto, tahu dia udah di 2006. Kalau kata tadi sih dia tidak sengaja melakukan perjalanan waktu. Seperti sih kalau yang gue baca di Google itu. Ya. Kalau untuk gue sih gini, perjalanan waktu sama mesin waktu tuh beda, ya kan? Maksudnya dia melakukan perjalanan waktu bisa jadi nggak sengaja. Gitu.
lompat dari sini ke sono udah bencana waktu kan gitu. Jadi bagi gua mesin waktu nggak perlu, nggak begitu percaya. Tapi kalau orang itu mengalami perlu lompatan waktu, gua percaya. Jadi lu percaya ya gitu maksudnya? Ya, jadi kalau mesin waktu itu kan disengaja berarti kan, ya, dibuat kan. Oke, gini. Cukup menarik juga ya obrolan kita. Ya, cukup menarik. Baru-baru udah pernah padat gua gitu. Cukup menarik juga obrolan kita tadi. Indra bilang apa mesin waktu dengan perjalanan waktu itu agak berbeda. Ya, beda. Nah, kita denger dulu nih dari Bapak Maruto. Kalau menurut gue sih, gue pernah dengar juga, cuman pernah dengar aja gitu. Cuman kalau menurut gue sama sih, sama Indra. Kalau misalkan mesin waktunya gue nggak percaya, tapi kalau perjalanan waktunya itu gue percaya, karena hitungannya dulu aja, kalau orang-orang zaman dulu nih pergi ke Mekah Haji itu lewat gue, tiba-tiba nyampe di sana. Nyampe di Mekah kayak yang Kian Santang atau apa kan itu kan itu dia perjalanan waktu hitungannya kayak masuk dalam gua tiba-tiba dia nongol di Mekah lah gimana caranya gitu. Gue baca dan gue tahu kalau misalnya perjalanan waktu itu memang ada. Jadi memang benar siapa juga pernah gitu juga dia mau menunaikan ibadah haji. Kalau zaman dulu secara otomatis jalan kaki kan, kalau enggak naik kapal laut kan zaman dulu. Nah terus gimana caranya dia bisa nyampe dalam waktu satu malam sampai cepat ya gitu. Bisa cepat iya. Gitu ya kalau misalkan kayak gitu berarti perjalanan waktu sih gue percaya iya. Gitu kan, tapi kalau misalnya dibalik lagi ke Sergi gue cuma dengar aja gitu dengar pernah tahu terus kayak zaman sekarang kan media sosial kan banyak jadi kayak ada yang viral tiba-tiba ada ini orang perjalanan waktu dari tahun 1956 ke 2006 itu aja sih yang gue baca. Jadi kalau menurut Pak Arto gimana? Kira mungkin gak hal itu terjadi yang dialami oleh Sergei? Menurut gue mungkin. Mungkin. Mungkin karena yang gue baca dari kisah-kisah yang sebelumnya kan begitu. Iya. Yeah. Gitu. Itungannya kita hitungan hari aja bisa nyampe. Apalagi waktu kan kita gak tau lah gitu. Yeah. Jadi menurut Pak Arto mungkin nih bro, gimana menurut Pak? Mungkin ya Pak Arto, mungkin. Indah? Walaupun gue baru lihat sekilas lah. Jadi si Sergei ini kalau dari tahun 1956 berarti loncat ke masa depan, gue percaya. Tapi kalau dia lompat ke masa lalu, gue nggak percaya. Balik lagi. Iya, lompat balik lagi ke masa lalu nggak percaya. Dasar gue apa? Satu, kita pernah ya ini kita sama muslim ya, kita tahu ada cerita Ashabul Kahfi. Dia lompat kan? Tahu cerita Ashabul Kahfi kan ya? Kata dia tertidur terus ditutup. Tahu ya masa depan, ya Sergei bisa saja menjalani time travel, walaupun dia nggak disengaja, nggak pakai mesin yang dia sengaja buat, dia loncat ke masa depan. Tapi kalau ada cerita dia balik lagi ke masa lalu, itu nggak percaya.